pejuang terakhir kita ini. Langsung saja penasehat. Lolos. Hah? Ya Allah. Lolos? Lolos. Serius? Ya. Lolos? Lolos! Lolos! Oke. Kalau begitu 2.500.000 langsung kasih Raja. Bentar. Pan pejuang udah habis. Sebentar. Tidak semudah itu. Buat kamu, siapa namanya pejuang? Ayu namanya. Ayu, mau tidak mau kamu memilih antara Boyen sama Dayang. Ya, drop. jangan salah loh, Ayu. Boyen nama... Tapi Ella, saya loh, sebagai raja menginginkan Ayu untuk melawan Boyen. Boyen. Tinju ya? Jangan sampai kalah ya. Kalau kalah 2.500.000 gue nih melayang. Oh tenang, suara saya emang empuk pokoknya. Suara saya empuk kayak roti gambang. Berani kamu melawan Boyen? Siap. Oke, Ayu. Baik. Sekarang saatnya pilih lagu. Oke, ada lagu Jera dan Buaya Buntu. Ayu Ting Ting, lu berdiri aja, lu udah mau pergi belum selesai. Udah mau pulang aja tadi lu. Di, gue mah ada yang nungguin di rumah. Oke, Ayu pilih Jera atau Buaya Buntu. Kalau dari teriakan penonton yang ada di sini, mereka pilih Buaya Buntu. Buaya Buntu, bismillah. Buaya Buntu. Oke. Oke, langsung aja petarungnya mau gak mau. Cuman ke sisa Boyen. Yes. Iya. Buaya Buntu. Hei, jangan macam-macam, ini petarung. Tarung kerajaan. Ayu, sebenarnya kamu milih Jera aja deh. Terina, ini mah kayaknya gak fair deh kalau lawannya si Boyen. Loh. Iya. Tapi Boyen masa bagus deh, suaranya bagus Boyen. Gak ah. Maaf, Boyen terlihat tidak bisa bernyanyi, tetapi ketika dia membuka mulut. Bagus. Muntah semua orang. Wendy, udah. Ayo, ini saya udah gak sabar. Enggak, Boyen pasti suaranya bulat banget. Bulat. Tahu. Oke, kalau gitu langsung aja ini dia penampilan dari Boyen terlebih dahulu.